sin problemas. Jadi kalau menurut kalian apa jawabannya? Dia memakai soda atau inner tube? Soda.
Ya, dia memakai sodet. Kenapa dia memakai sodet? Karena setelah sodetnya itu dia subjek. Ya, benar ya. Jadi dia jawabannya sodet itu karena di belakangnya itu kan ada i, itu kan termasuk subjek ya kan? Terus yang kedua, Dina study hard. Si titik-titik get the first rank in his class. Menurut kalian dia memakai yang mana? Dinner to atau sodet? Dinner to. Ya benar, dinner to ya. Coba Yuli jelaskan kenapa dia memakai dinner to. Karena setelah dinner to itu ada B-nya, get atau verb, be or ada verb yang miss, get itu termasuk verb. Iya benar. Ya karena di sini kita lihat kan ada verbnya kan atau me-nya kan. Can you answer?
two or so that? In order to, because after in order to, there is a verb. Yes. Benar ya? You get one point ya? Yeah. Yeah. Satu orang lagi, Miss. One more question, Miss. Ya, pertanyaan terakhir ya. Description-nya. I read use online vocabulary. Titi-titi, the one family in the world. Sela, what answer? Two, Miss. Jekin? Jekin. Bener ya? Sela get one point. Thank you, Miss. Oh, tunggu dulu. Miss ada ngasih dua pertanyaan bonus ya, jadi bisa nentuin siapa nih yang bakal dapat 2 poin atau pertanyaannya ya, the question is I go to school on feet, titik-titik save my money. Pertanyaan, rebutan ya. Miss. Yeah, the answer is two. Two? Yes. Okay. Yang benar, Yuli. Jadi dia cuman Chinese. Ya. Ini terakhir ya, Shirley got a part time. Titi-titi, she earned some pocket money. Miss, sudah so ya? Sudah. Jadi itu saya. Ini dia. Okay, ya, saya got 2 point. Jadi apabila jika ingin menyatakan kalimat yang lebih formal, maka ina tentu itu lebih cocok daripada sodet. Oke, paham?